menyatakan perkara yang buruk, menjaga lidah mata kita daripada memandang perkara yang diharamkan oleh Allah, menjaga telinga kita daripada mendengar fitnah, dan juga tangan dan kaki, begitu juga dengan hati. Maka bila mana kita berpuasa, kita kena menjaga anggota kita bermula daripada terbit fajar sampai terbenam matahari, dan begitu juga disambung sampai kepada satu bulan-bulan Ramadan dalam keadaan kita berakhlak dan menjaga adab-adab ketika berada di bulan Ramadan. Dan apabila berada di bulan Ramadan, kita tidak digalakkan tidur banyak, kerana sesungguhnya di bulan Ramadan ini disuruh kita hidupkan siang dan malam. Maka ulama mengatakan ibadat pada waktu malam lebih afdal daripada siang di bulan Ramadan, sedangkan puasa itu di siang hari, kerana sesungguhnya ada satu malam. Ramadanlah hadiah yang besar Allah Ta'ala kuniakan. Yakni, apakah hadiah yang besar? Yakni, itqun minan nar, dibebaskan kamu daripada azab api neraka Allah Ta'ala. Maka bila berada di bulan Ramadan, kita diperintahkan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti hendaklah kita bersahur, kerana sesungguhnya bersahur itu membawa kepada keberkatan. Tasaharu fa inna fis-sahur barakatan, sesungguhnya bersahurlah kamu kerana di dalam sahur itu ada keberkatannya. Maka kita ke mana kita bersahur itu, janganlah sahur itu terlalu lewat. Walaupun kita ini memang disuruh melewatkan sahur, tetapi janganlah kita lewatkan sahur itu sehingga hati kita merasa takut-takut waktu sudah masuk sembahyang subuh. Maka ketika bersahur juga kita diperintahkan agar memakan beberapa biji buah tamar mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka selepas daripada kita bersahur, kita sembahyang subuh berjamaah, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaati afdalu min salatil fadzi bi 27 darajah. Sembahyang berjamaah itu lebih afdal daripada sembahyang seorang diri sebanyak 20 darjat di 20 bisabai wa isri 27 darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, bi 25 darajah, 25 darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala, antara satu darjat dengan satu darjat yang lain melebihi langit dan bumi. Maka diperintahkan kita sembahyang subuh berjemaah, namun sebelum sembahyang subuh itu usahalah agar kita sembahyang sunat sebelum daripada subuh. Kemudian selepas sembahyang subuh, hendaklah kita berzikir, sama ada berzikir itu dengan membaca tasbih-tasbih, ataupun berzikir juga dengan membaca Al-Quran ataupun majlis ilmu yang seumpama ini. Maka apabila sahaja sudah masuk batu syuruq ataupun sudah habis waktunya subuh, tunggu beberapa minit lagi ataupun tunggu masuknya waktu duha, maka sembahyanglah dua rakaat. Kata Imam Al-Ghazali, sembahyang sunat isyraq. Kata imam-imam yang lain, sembahyang sunat duha, hanya sembahyang dua rakaat ia akan mendapat pahala haji dan umrah. Maka
Bila dia sembahyang sunat sebelum subuh, sembahyang subuh berjemaah, kemudian dia pun sembahyang sunat, sama ada sunat isyak ataupun sunat duha, dua rakaat paling kurang dapat pahala haji dan umrah. Maka sahabat bertanya, bagaimana pahala haji dan umrah itu? Nabi mengatakan sempurna, sempurna, sempurna. Maka ada orang bersedih tidak dapat pergi ke Mekah. Alangkah bahagianya kalau boleh buat umrah di Mekah. Kita boleh buat umrah setiap hari, bahkan bukan umrah, bahkan umrah dan haji setiap hari, dengan tidak meninggalkan sembahyang sunat sebelum subuh, sembahyang subuh berjemaah, dan sembahyang sunat selepas daripada itu, sama ada isyrak ataupun duha. Maka selepas daripada itu, sesiapa yang berjaga pada waktu malam lalu dia mengantuk sedikit, dia tidur selepas daripada sunat tadi, dengan niat, dengan niat tadi untuk menguatkan tubuh badan, mencari kerehatan untuk melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada masa lagi membacalah Al-Quran dan berazamlah kalau boleh paling kurang satu kali khatam Al-Quran. Kalau tidak boleh khatam Al-Quran, jadikan kita orang yang sentiasa membaca Al-Quran setiap hari, walaupun sedikit. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang dikasihi oleh Allah taala adalah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Kalaulah dia boleh baca 3 helai saja, maknanya itu pun tidak mengapa. Jangan sampai tidak membaca. Yang sebaiknya khatamlah Al-Quran. Kata Habib Ahmad Ibn Jindan mengatakan bahawa paling kurang kalau kamu mau khatam satu hari satu juzuk, bacalah 2 helai setiap kali lepas waktu sembahyang. Waktu subuh, waktu zuhur, asar, maghrib dan juga isyak waktu malam, 2 helai itu sudah cukup satu juzuk satu hari. Maka bacalah Al-Quran. Nabi SAW bersabda, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Maka seafdal-afdal ibadat umat aku adalah membaca Al-Quran. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Quran kerana sesungguhnya ia akan datang nanti dekat negeri akhirat sebagai penolong kamu nanti menjadi syafaat dekat negeri akhirat. Maka dihabiskan baca Al-Quran. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala membaca Al-Quran di bulan Ramadan satu hari 2 kali khatam, satu di siang hari, satu di malam hari. Satu hari 2 kali khatam. Beliau, yakni Imam Syafi'i, di bulan Ramadan tidak bercakap apa-apa kecuali baca Quran saja. Akhirnya berjaya khatam satu hari 2 kali, satu bulan hampir 60 kali khatam Quran. Ini adalah dia Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan apabila sahaja kita berada di bulan Ramadan, hendak
berjemaah. Maka ini sebenarnya, pastikan sembahyang isyak berjemaah juga awal. Kalau boleh sempat kita sembahyang sunat isyak, yakni qabliyah. Kemudian sembahyang isyak secara berjemaah. Jangan kita sembahyang isyak tengok orang sudah sembahyang terawih, maka kita pun ikut imam sembahyang terawih, lalu imam pun salam, kita pun tambah dua rakaat. Itu sah kata ulama', boleh. Orang lain niat sembahyang terawih, kita niat sembahyang sembahyang isyak, namun itu tidak afdal. Yang afdalnya kita sembahyang isyak berjemaah kemudian sembahyang terawih. Masyarakat kita pula, kita kena cuba kembalikan balik, kembali di dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit saya nak menyentuh mengenai pembahasan-pembahasan masyarakat kita. Ada orang yang buat 20, ada orang yang buat 8. Bagaimana berlaku begitu? Dan alhamdulillah kita merasa gembira kerana kebanyakan sudah melakukan 20 rakaat. Dan di zaman Rasulullah kan ia buat 8. Maka saya ingin terangkan begini. Maka di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sembahyang isyak, lepas Nabi sembahyang isyak, Nabi masuk dalam rumah, kemudian Nabi keluar. Bila Nabi keluar, sahabat sudah balik kerana sahabat tidak tahu Nabi nak ajak mereka sembahyang. Maka tengok sahabat tidak ramai, Nabi pun sembahyang bersama sahabat. Itu bukan sembahyang terawih lagi namanya, itu dipanggil salatul laili, sembahyang malam. Yang dimasukkan itu sembahyang malam itu terawih lah sekarang ni, bukan sembahyang tahajud. Maka Nabi sembahyang salatul laili itu, sembahyang malam itu, kata sahabat, sallabina samanin raka'atin, kami sembahyang dengan Nabi 8 raka'at. Ada hadisnya. Lalu dalam keadaan macam itu, Nabi tengok hari pertama tak ramai sebab orang dah balik. Maka pada hari yang kedua semakin ramai kerana ada lagi sahabat tunggu, yang ada lagi sahabat tak tahu dia balik juga. Maka hari yang ketiga lagi ramai, itu pun ada sahabat tak tahu, sahabat balik juga tak ramai mana. Maka hari keempat lagi ramai, namun hari keempat Nabi tidak keluar sampai pagi. Bukan menjadi sunnah Nabi hari keempat doa sembahyang terawih, bukan. Nabi tidak keluar, maka sahabat tanya lepas sembahyang subuh, ya Rasulullah, kami menunggu Rasulullah, tapi Rasulullah tidak keluar. Rasulullah mengatakan, aku tidak bimbang atas diri aku, tetapi aku bimbang atas umatku, sembahyang ini menjadi wajib. Maka ulama mengatakan sembahyang terawih itu sunat muakkadah, sunat-sunat yang amat dituntut. Apa yang berlaku di zaman Rasulullah, awal hari dengan kemudian semakin ramai, semakin ramai, semakin penuh, semakin bersungguh. Maka berlaku dalam masyarakat kita, awal penuh, akhir berkurangan. Zaman Rasulullah, awal dengan akhir, akhir lagi bersemangat. Maka kita pastikan siapa yang sembahyang malam tadi awal, dia mesti yang akhir pun dia ada. Jangan dia tidak ada. Beritahu kepada sahabat kita, beritahu jiran tetangga kita, beritahu kepada ahli keluarga kita, mesti setiap malam ada, bukan awal-awal sahaja. Maka Nabi SAW sembahyang dengan sahabat 8 rakaat, kemudian Nabi balik. Maka sahabat bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, berapa rakaatkah Rasulullah sembahyang sunat di dalam bulan Ramadan? Maka Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa 20 rakaat. Maka hadis pertama kata 8, hadis kedua kata 20. Maka ulama-ulama telah membuat pentafsiran berdasarkan kedua hadis ini. Lalu kata tuan guru saya, tuan guru Haji Abdullah, mengatakan bahawa sahabat Siti Aisyah ini lebih mengetahui keadaan Rasulullah di rumah. Maka katanya disambung mencukupkan 20 rakaat. Bermakna kalau Nabi buat 8 di bersama sahabat, 12 bersama dengan di rumah. Maka ini ternyata sahabat-sahabat yang lain juga buat 20 sebenarnya. Dia buat dengan Nabi je 8. Kemudian dia buat masing-masing. Ada yang buat seorang, ada yang berjemaah, ada yang buat di rumahnya. Begitu keadaannya. Dan begitulah berlaku sampai Rasulullah wafat. Ganti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Begitu juga berlaku sampai Rasulullah wafat.
Namun bila diganti oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar Al-Khattab tengok rakyat dia macam mana. Ternyata rakyat dia ada yang tak semayang cukupkan 20. Maka bila tengok rakyat dia ada yang tak cukupkan 20, tidak sebagaimana zaman Rasulullah dahulu, maka Sayyidina Umar kumpulkan semua di dalam kitab Ramadhaniyah li Ummati Muhammadiyah yang dikarang oleh Abi Muhammad Al-Idrus. Beliau menulis, menceritakan bahawa ketika mana Sayyidina Umar masuk dalam masjid, Sayyidina Umar tengok ada orang mencukupkan 20 rakaat dengan sembahyang seorang diri, ada orang mencukupkan 20 rakaat dengan sembahyang beberapa kelompok sahabat dia, sebelah di sana sikit, sebelah di sana sikit, yang ni sikit, semua tahu belaka untuk mencukupkan 20. Hanya 8 buat sama-sama, cukup 20 masing-masing cara. Lalu ada yang balik ke rumah macam biasa, tetapi sudah tidak ramai seramai zaman Rasulullah dengan zaman Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Umar, dia tidak mahu rakyatnya rugi tak dapat 20 rakaat. Akhirnya Sayyidina Umar kumpul semuanya sekali nak cukupkan 20 rakaat agar ia terlaksana di zaman Rasulullah, zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Semua sahabat buat 20, maka Sayyidina Umar kumpulkan semua sembahyang 20 rakaat. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, nikmat bid'ah hazihi, inilah sebaik-baik bid'ah. Maka bila kenyataan ini, Al-Imam Syafi'i meletakkan bid'ah terbahagi kepada dua, satu bid'ah hasanah, satu bid'ah dalalah. Bid'ah hasanah ini dipecahkan oleh Izzuddin Abdul Salam, dan begitu juga Tajuddin As-Subki mengatakan bid'ah hasanah itu terbahagi kepada 50. Ada bid'ah wajib, ada sunat, harus, makruh, haram dan sebagainya. Maka sesungguhnya dilakukan itu sembahyang 20 rakaat. Tapi kalau tidak mahu nak buat lapan awak guna daripada tak buat teruh, baik buat juga. Maka dikatakan bahawa semayanglah 20 rakaat, itulah yang sebaiknya di bulan Ramadan ini. Maka bila kita berada di bulan Ramadan, jangan rugikan masa kita, buatlah kebaikan-kebaikan, cari kelebihan-kelebihan yang tertentu. Apa dia? Di antaranya kena memperbanyakkan istighfar kepada Allah, meminta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kena juga banyak berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kerana dikatakan bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah satu ketika naik di atas satu anak tangga mimbar. Nabi kata, qala uhduru mimbar, mari dekat-dekat ke mimbar. Fahadawna, kami pun naik, kami pun hampir dengan mimbar dengan Rasulullah. Falamma iltaqa darajatan, ketika mana Nabi naik satu anak tangga, qala amin, lalu Nabi mengatakan amin. Lalu Nabi pun naik lagi, summa iltaqa darajatan saniyah, kemudian Nabi pun naik tangga yang kedua, qala amin, Nabi pun kata amin. Kemudian Nabi pun naik sama irtaqa darajatan salisah, Nabi naik tangga yang ketiga, qala amin. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak pernah lihat dan tidak pernah dengar sebagaimana yang berlaku pada hari ini. Ada pun Rasulullah naik tangga kata amin, kata amin, kata amin. Lalu Rasulullah mengatakan, inna Jibril aradali, sesungguhnya Jibril datang kepada aku masa aku naik anak tangga tadi. Lalu Jibril mengatakan bahawa binasa rugi orang yang duduk di bulan Ramadan, dia tidak diampunkan dosa oleh Allah. Bermakna di bulan Ramadan kena istighfar, kena cari kelebihan-kelebihan di sisi Allah. Binasa rugi bulan Ramadan, dia tidak diampunkan dosa oleh Allah. Moga-moga kita diampunkan semua dosa kita oleh Allah Ta'ala. Dan ketika mana aku naik tangga kedua, lalu malaikat mengatakan, binasa rugi apabila nama engkau disebut wahai Muhammad, ia tidak selawat ke atasmu. Menunjukkan bahawa di bulan Ramadan kena banyak berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku pun kata amin, kata Rasulullah. Lalu aku naik tangga ketiga, malaikat kata, rugi sesiapa yang ada kedua ibu bapa namun dia tidak memberi
mendahului kebaikan, tidak berkhidmat kepada kedua ibu bapanya. Maka di bulan Ramadan kita kena banyak beristighfar, kita kena banyak berselawat, kita kena banyak bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga melakukan kebaikan kepada orang lain. Lebih-lebih lagi orang yang kita buat baik itu adalah kedua ibu bapa kita. Maka di bulan Ramadan ini, kebaikan-kebaikan kita buat ini akan digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di bulan Ramadan juga kita kena menjauhkan diri daripada maksiat-maksiat. Dengan arti kata, bulan Ramadan bukan bulan kita nak habiskan masa tengok TV. Bulan Ramadan bukan bulan kita nak habiskan masa dengan berseronok-seronok, dengan hiburan, dengan permainan. Maka tak kira walau apa-apa permainan datang bulan Ramadan, tinggalkan yang kita tumpu amal ibadat. Jangan sampai kita terpedaya. Pernah berlaku dahulu, bulan Ramadan itu piala dunia, ramai orang duk sibuk piala dunia, tinggalkan bulan Ramadan. Apa kita nak jawab depan Allah nanti? Maka di bulan Ramadan, bulan bukan kita nak gembira dengan perkara yang sia-sia. Bukan bulan kita nak habiskan masa depan televisyen dengan radio yang tidak memberi manfaat. Ada pun yang memberi manfaat, itu tidak menjadi masalah. Kerana sesungguhnya bulan Ramadan ini orang panggil bulan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beruntung sesiapa yang banyak menangis di bulan Ramadan. Kerana di bulan Ramadan itu bulan orang yang bertaubat kepada Allah. Kerana sesungguhnya bila sampai pada waktu malam, Allah berkata kepada malaikat, wahai malaikatku, adakah hamba aku meminta kepada aku, aku akan tunaikan dia. Maka di bulan Ramadan, di lewat-lewat malam, pukul 1, 2, 3 pagi, minta apa-apa nak minta munajat pada Allah, mohon kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini janji Allah, siapa yang minta kepada aku, aku tunaikan hajat-hajatnya. Jadi nak minta apa? Mintalah agar diterima ibadat puasa, mintalah agar dikurniakan kekhusyukan di dalam sembahyang, mintalah agar kita ini mati dalam keadaan husnul khatimah, mintalah kita ini agar dikumpulkan di kalangan orang yang soleh. Lalu Allah Ta'ala berkata di malam lagi, pada waktu malam, adakah hamba aku minta ampun? Kalau minta ampun, aku ampunkan dia. Maka di bulan Ramadan, minta ampun sungguh-sungguh dengan banyak taubat kepada Allah. Dan dikatakan bahawa orang minta ampun, orang bertaubat pada waktu malam itu, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya sehingga dia keluar daripada Ramadan seperti lahir daripada perut ibu. Maknanya tak kira dia umur berapa pun, 60 ke 70, 80 ke, kalau jadi tahun ini bersungguh-sungguh, keluar dia macam lahir daripada perut ibu, bersih habis bersih. Sehingga kata Habib Muhammad Al-Idrus dalam kitab Ramadhaniyah li Ummati Muhammadiyah itu mengatakan bahawa ada orang keluar bulan Ramadan, dia punya buku amalan bersih daripada segala kotoran-kotoran dosa, dengan syarat di bulan Ramadan dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ya, kita dengar hadis, bila kita puasa diampunkan dosa, bila kita ini berzikir diampunkan dosa, baca Quran diampunkan dosa, itu dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Dosa besar itu diampun dengan taubat. Tiba-tiba taubat itu dilakukan di bulan Ramadan. Maka bila dilakukan di bulan Ramadan, lebih-lebih lagi lah maknanya Allah terima diampunkan dosa, keluar seperti daripada perut ibu. Atta ibu minaz zambi kamalla zambalah, orang yang bertaubat daripada dosa itu seperti ia tidak ada dosa. Pernah orang tanya, macam mana taubat nasuha? Nak taubat nasuha itu baca kitab Imam Ghazali, kitab Minhajul Abidin. Baca kitab Minhajul Abidin. Kalau boleh ikut Arab, baca ikut Arab, lebih jelas lagi. Syarah dia Sirajul Talibin. Kalau tak boleh ikut bahasa Arab, tidak mengapa, baca beli yang terjemahannya. Imam Ghazali kata, sebelum kamu nak bertaubat, kamu awal-awal tinggal kawan-kawan yang kamu lalai.
seterusnya melalaikan kamu. Sebelum kamu nak bertaubat, kamu kena banyak dah pergi ke masjid-masjid, pergi tempat-tempat yang baik. Sebelum kamu nak bertaubat, kamu kena berdampingi dengan orang-orang yang soleh. Sebelum kamu nak bertaubat, kamu fikir kesalahan-kesalahan. Oh, saya dulu ada buat salah, saya pergi minta maaf dulu. Lepas daripada tu, duduk pada satu malam, mulainya malam ini dan malam seterusnya, duduk malam itu, dia suruh memikirkan tiga perkara. Siapa yang boleh catat, ambil catatan. Kalau tak boleh, simpan dalam memori akal kita, InsyaAllah. Jangan delete. Maka yang pertama, kita duduk di malam hari ini, kita kena tafakkur, memikirkan tentang dosa-dosa kita. Duduk, fikir tentang dosa-dosa kita. Yang mana dosa kita ini terlalu banyak, setiap satu dosa itu dijanjikan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Azab ini kita tidak tahan sebenarnya. Maka fikir tentang dosa-dosa kita, ya Allah, betapa banyaknya dosa. Cukup kita sudah melakukan dosa bila mana kita rasa aman dengan Allah. Tak apa, aku buat dosa kau, nanti Allah Taala ampun dosa aku bila aku taubat. Itu kata ulama boleh datang dosa tu. Merasa aman dengan sebab dosa itu, ataupun merasa aman dengan sifat pemurah Allah. Tak apa, buat maksiat banyak, nanti kita taubat, Allah Ta'ala terimalah. Itu dah kira dosa. Maka selepas daripada itu, memikirkan tentang dosa, memikirkan tentang ajal. Kita tidak tahu bagaimana. Dulu ada satu orang hamba Allah, dia ini di bulan Ramadan, Masya Allah, dia ini sembahyang malam. Siang malam buat amal ibadat. Pukul 10 pagi pergi masjid seorang diri sembahyang sunat, sembahyang qada. Kadang-kadang lepas tu dia ini Allah Ta'ala beri rezeki sikit, dia pergi pasar. Kiamulah siang itu orang kiamulah sama dia tidur dah siang. Dia pergi pasar beli barang-barang, dia masuk petang-petang, orang kapur mari ambil lah, masukkan dia dengan percuma jamu orang buka puasa. Siang malam. Tenaga dia Masya Allah, macam orang muda, gagah dia. Apa dia kata pada saya? Tahu depan saya nak buat ibadat bersungguh lagi saya nak buat amal ibadat tahun depan. Maka dia sudah rancang Ramadan gini begini nak buat macam ni amal ibadat. Maka bila hampir-hampir Ramadan, kalau tidak silap saya, dia mati bulan Syaban kalau tidak silap. Maka jurah masuk Rejab Syaban, hampir-hampir dia sakit. Bila dia sakit, dia bagi tahu saya, dia harap biar Allah Ta'ala ini beri peluang dia untuk Ramadan. Kalau nak jumpa Allah pun biar duduk Ramadan saya. Tapi malangnya tidak sempat Ramadan, dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di sini kita boleh ambil pengajaran, kita tidak boleh menahan diri kita. Ajal itu milik Allah, tidak boleh kita nak tangguhkan. Tidak boleh tangguhkan. Kita tidak ada apa-apa, kita tidak ada daya dan upaya. Kita boleh tahan tak rambut kita jangan panjang? Tak boleh. Kita boleh tahan tak rambut kita jangan uban? Pun tidak boleh. Kita boleh tahan tak mata kita jangan kelabu? Tak boleh. Sudah tak boleh. Allah yang menentukan. Allah, kalau benda macam ini tak boleh tahan, lebih-lebih lagi lah kewafatan tak boleh tahan. Jadi kita tak tahu. Cuba bayangkan bahawa Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Maka kita pun duduk terfikir, Allah, mungkin ini Ramadan yang terakhir. Di situ datang ingin bertahun taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang kedua, dipikirkan tentang ajal. Yang ketiga, dipikirkan tentang azab yang menanti. Maka adakah kita ada jaminan kita selamat daripada azab Allah? Tidak ada jaminan. Tidak ada Nabi menyatakan kepada kita, hatta dalam mimpi pun tidak ada. Kalau jumpa Rasulullah, Rasulullah kata kamu selamat azab, tidak ada juga jaminan. Tidak ada jaminan. Maka apakah amalan kita yang menjamin kita selamat daripada azab? Apa jaminan kita? Maka kita tengok, cari amalan yang istiqamah. Wasitada amalan istiqamah. Apakah amalan yang mendatangkan khusyuk? Adakah baca Quran itu khusyuk? Adakah semayang itu khusyuk? Kalau baca Quran tidak khusyuk, semayang tidak khusyuk, dan amalan apa yang boleh kita menjamin selamat daripada Allah? Maka ketika itu hendaklah kita duduk fikir sampai kita menyedari bahawa kita ini
hamba yang mesti wajib bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka bulan mana paling afdal bertaubat? Bulan ni lah, bulan Ramadan lah. Maka cuba kita fikir tahun-tahun lepas, berapa kali kita menangis di hadapan Allah? Berapa malamkah kita menangis duduk seorang diri? Ada orang dia sibuk dengan sembahyang tarawih, baca Quran, itu saja. Menangis tidak ada pada waktu malam. Ha, ada orang dia berkiam mulai, walaupun berkiam mulai, tapi dia tidak ada menangis pun pada waktu malam. Ha, maka sudah kena ada taubat. Buat ibadat, ramai ahli ibadat, sedikit ahli taubat. Siapakah yang lebih dikasihi? Ahli taubat yang beribadat ke ahli ibadat yang tidak bertaubat? Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala kasih kepada orang yang banyak taubat. Ha, maka kita kadang-kadang sudah bertaubat, sekali itu je bertaubat, malam tu menangis sungguh-sungguh menangis. Ha, maka kita pun merasa bahawa aku ini sudah bertaubat pada Allah, bak malam tadi menangis. Itu sahabat Nabi Ka'ab bin Malik itu, dia tidak pergi perang Tabuk. Dia tak pergi perang Tabuk, itu saja kesalahannya. Dah kenapa tak pergi? Dia tak pergi kerana dia terlambat. Ah, terlambat. Rasulullah kumpul-kumpul sahabat, dia duduk kumpul-kumpul barang-barang dia, jumpa isteri dia, jumpa anak-anak dia nak pergi perang. Bukan tambah pergi perang, dia kata tak ada peperangan yang paling aku semangat bersiap sedia untuk perang, peperangan Tabuk lah. Tapi bila dia siap-siap, dia pun pergi masjid, Rasulullah dah pergi dah. Oh, lewat dia tu. Dia tak pergi. Bila dia tak pergi jumpa Rasulullah, Rasulullah marah ke dia, Rasulullah halau dia, tambah tengok muka dia, Rasulullah kata sahabat pun jangan cakap dengan dia sebab dia tambah pergi perang. Lalu dia bertaubat pada Allah. Berapa hari dia taubat? 60 hari sahabat Nabi. 60 hari lebih kurang. Itu pun siang malam menangis. Akhirnya sampai kepada lebih kurang hari yang ke-60 lebih kurang, turun surah taubat menceritakan tentang taubat. Tentang taubat Ka'ab bin Malik. Maka perlu berapa hari taubat? Perlu sebulan lah. InsyaAllah malam tadi kena nangis lagi. Malam tadi tak nangis dah. Kalau tak nangis lagi, malam ni kena nangis lagi. Tak lagi menangis. Akhirnya 10 malam terakhir menangis sama. Kenapa yang disuruhnya menangis? Dah kita ni orang yang banyak dosa, disebutkan di dalam Al-Quran, wal yadhaku qalilan wal yabku kasiran. Orang menangis itu sedikit, menangis ketawa banyak, menangis sedikit. Siapa yang lebih disukai oleh Allah? Orang yang banyak menangis ke orang banyak ketawa? Orang yang banyak menangis itu dikasihi oleh Allah, kerana sesungguhnya ada mata yang selamat daripada azab. Yang pertama, mata yang tidak tengok perkara yang diharamkan oleh Allah. Cuba pergi ke pasar, habis maknanya tamu tengok, bukan tamu tengok, lalu orang tak pakai tudung habis tengok benda tak molek. Osok pandangan mata kita, osok hati kita. Maka sabit mata ni maknanya kita memang banyak tengok benda yang diharamkan. Tengok TV nak tengok hak molek-molek, tanyalah, kenapa tengok rancangan molek-molek, tengok ceramah, mari elang pula. Habis pula kita. Maka mata yang tidak selamat itu melihat perkara yang diharamkan oleh Allah. Maka mata yang tidak selamat, yang selamat, mata yang menjaga daripada pandangan yang diharamkan. Yang kedua, mata yang berjaga malam sampai ke pagi beribadat. Sampai ke pagi, ataupun mata yang berjihad fisabilillah. Dia melakukan ibadat kepada Allah. Maka ulama-ulama dahulu begitu, sehingga kan Imam Abu Hanifah itu 40 tahun katanya sembahyang subuh dengan wuduk sembahyang isyak, tak tidur malam, beribadat pada Allah Ta'ala. Dan dikatakan bahawa itu yang kedua. Dah kita tak mampu nak jaga mata kita, berjaga malam, bersekam mata untuk ibadat. Kalau bersekam mata untuk tengok bola mungkin boleh. Ataupun untuk nak buat kerja benda-benda mungkin boleh. Kalau ajak bersukan sampai ke pagi tu mungkin boleh. Mungkin boleh. Tapi kalau buat ibadah dah boleh. Maka mata yang ketiga yang selamat daripada azab adalah mata yang pernah mengeluarkan air mata kerana takut kepada Allah. Mata yang mengeluarkan air mata kerana mengenangkan akan dosa,
air mata taubat kepada Allah. Ha? Nanti dekat negeri akhirat ada diceritakan bahawa ada satu bekas air diberi kepada orang, lalu malaikat kata, kamu curahkan air itu ke arah api. Maka dia fikir, air yang sedikit itu api neraka yang begitu besar. Maka bila dia curah saja, maka terpadam api neraka bagi dirinya. Maknanya terselamat dia. Maka ditanya, itu air apa itu? Katanya, itulah air mata kamu yang menangis semasa kamu berada di atas muka dunia. Jadi jalan macam mana? Nak sengkam mata sampai ke pagi tak mampu. Nak sengkam pun tak boleh juga. Esok nak kerja pula. Dan kalau tak kerja tak apa. Jadi sekurang-kurang menangis pada waktu malam. Itulah jalannya. Untuk kita menjadi orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Ramadan, bulan taubat. Jangan sampai kita ini kering mata. Kering mata itu kering mata kita daripada air mata yang menangis ketakut pada Allah. Jangan jadi kita orang yang keras hati. Yang keras hati itu tidak bersungguh-sungguh dalam ibadat di bulan Ramadan. Dan jangan juga kita menjadi orang yang tamak dengan kehidupan dunia. Tamaklah dengan kehidupan akhirat. Jadi kita jadi tamak dengan kehidupan dunia. Sedangkan bulan Ramadan inilah kita nak tamak. Ambillah sebanyak-banyak amal ibadat. Dan kalau boleh pastikan 10 malam yang terakhir itu jangan tinggal satu tahajud pun kalau boleh. 10 malam yang terakhir. Jangan duk sibuk bahas 27 rasa malam Lailatul Qadar. Tok guru saya kata 25. Tapi tok guru saya kata 23. Duk baloh tu. Hak tukar baloh tak bangun. Rugi juga. Maka sibukkan. Bangun pada waktu malam. Daripada malam yang ke-21 sampai ke seterusnya. Tapi sebaik-baiknya satu Ramadan itu berjaga malam itu lebih baik. Untuk mendapat kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, jadilah kamu hamba Allah, bukan hamba Lailatul Qadar. Jadi hamba kepada Allah Taala, buat ibadat semata-mata kerana Allah Taala. Moga-moga Allah Taala memberi kebaikan kepada kita semua. Maka di bulan Ramadan, ikut sunnah Nabi, jaga akhlak kita, jaga anggota kita, jaga amal ibadat kita. Moga-moga amal ibadat puasa kita diterima oleh Allah Ta'ala pada tahun ini dan dijadikan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Jadi demikian sajalah untuk kuliah subuh kita pada pagi ini. Moga-moga mendapat manfaat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala terima amal ibadat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma ja'alna من أهل الخير اللهم اجعلنا من أهل السعادة اللهم اجعلنا من أهل الجنة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل رمضان لنا أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عندكم من النار اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا إنك أنت السميع العليم اللهم ارزقنا ليلة القدر واجعلنا من أهلها اللهم ارزقنا ليلة القدر واجعلنا من أهلها اللهم ارزقنا ليلة القدر واجعلنا من أهلها اللهم اجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من المحرومين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحياء منهم والأموال برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.